Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mohd Sarjidin, calon kepala desa baru Penyemaran nomor urut 1. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang motivasi saya mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang visi dan misi saya sebagai calon. Calon pemimpin itu harus mempunyai perencanaan, harus mempunyai program sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan demi kemajuan organisasi yang dia pimpin. Sama halnya dengan saya sebagai calon kepala desa harus mempunyai misi, harus mempunyai visi, saya harus mempunyai program kerja. Sehingga nanti kalau saya terpilih, saya tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan demi kemajuan desa saya dan kesejahteraan masyarakat Desa Baru Penyemaran. Adapun visi saya ialah terwujudnya Desa Baru Penyemaran yang maju, mandiri, inovatif, serta sejahtera melalui tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan bersih, serta dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Adapun misi saya ialah yang pertama, pengelolaan keuangan yang transparan. Dan yang kedua, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan. Dan yang ketiga, mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa. Dan yang keempat, menyelenggarakan pemerintahan desa yang jujur, bersih, demokratis, serta terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Yang kelima, atau yang terakhir, meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan. Demikianlah penyampaian visi dan misi saya sebagai calon kepala desa. Dukungan sampean sambertan adalah amanat bagi saya. Saatnya yang muda berkarya. Terima kasih. Nomor 1, insya Allah amanah. Ayo, coblos nomor 1.